Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Jebat Channel 77. Hari ini episod yang ke-67. Aku masih lagi di Sungai Perak bersama sahabat aku dengan anak-anak dia. So, kita orang hari ini datang dekat port korek pasir. Tempat ni dalam betul. Baling jauh pun dekat depan ni. Anggaran kedalaman di sini dalam 30-40 kaki. So, mesin jalan lah. Harap-harap adikah tempat dekat sini tengok ikan main banyak lah dekat depan ni. Rasanya ikan tongsan sisik halus kot. Tapi tak apalah, tengok apa yang makan. Menggunakan umpan dedak. Semoga berhasil, okey. Yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, share ya, semua sekali. Okey, terima kasih kerana menyokong aku selama ni. Jom kita teruskan memancing. Bye bye. Stay tuned. Hasil. Dapat ni. Yap. Oh, ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Baru balik ni. Ha. Oi, kasar. 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 Ada. Tengahlah ni. Kasar, kasar. Oh, kasar. Lambat dia nak naik ni. Ha, kasar ni, kasar. Tengok bang, set up gombak ya. Ah, tu dia. Okey, tu dia. Oi, patin. Patin tu, tu dia. Lesen yang pertama, patin. Alhamdulillah. Lesen. Ini lesen pertama set up gombak. Set up gombak nama dia. Patin tapi kecil lah, saiz lauk ah. Saya ni sedap makan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dia nak repeat hari kedua. Dia menggunakan umpan. Umpan apa ni? Tengok. Dia punya setup lain macam. Macam rahsia lah bang. Aduh, rahsia-rahsia lah pula. Dia pakai umpan roti dia. Roti ajaib dia. Adakah setup dia akan mengalahkan setup Jebat? Umpan dia dan umpan Jebat. Kita tengok. Semalam dia kumpau teruk malam. Aku dapat 8 ekor. Dia seko pun tak dapat. Hari ni dia set up gaya dia. Gaya Bukit Permata. Sini ada 5 batang pancing. Bawah ada 5 batang pancing. Kami ada 10 pancing. Kalau datang kat sini, bukan kata 10, 30 pancing boleh susun. Tempat luas. Okay, kita tengok balinan yang ke 4 bagi Muzalmi. Oh. Adakah set up dia akan berhasil? Kita tunggu. Ya, tunggu. Cepat tarik. Ada ikan tak? Ada. Kita bagi peluang dekat anak Muzalmi untuk menarik seekor ikan. Ada ke? Bi, pancing kat hujung. Pancing hujung pun ada. Oi, besar tu. Ah, itu dia anak patin. Itu dia anak patin. Ya. Ah, tanya. Ah. Adikan. Ada ni. Jap. Tarik. Okey, ada makan. Tarik slow. Mi, pancing hujung tu. Kena tu. Oh, pancing hujung tu cepat-cepat. Serentak kena. Oh, yang ni besar juga ni. Patin ni. Oh, yang ni pun tak nak naik lagi. Sorry.
Kena plan. Kita lipat 3 ni. Sabar. Okey, lepas. Okey, lepas. Semua lepas. Dekat-dekat balin, nyangkut sikit. Okey dah ni. Ikan patin yang ke-4 untuk hari ni. Alhamdulillah. Dah goyang lah tadi. Patin juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, patin. Patin, patin. Oh, patin. Oh, dia kasar sikit ni. Patin ke apa, tak tahulah. Tapi rasanya macam patin lah. Jenjut-jenjut macam ni patin lah. Oh. Oh, patin juga. Alhamdulillah. Hari ni patin yang ke-5. Alhamdulillah. Berenjut-renjut daripada tadi. Jom kita angkat lah. Sebab sini tempat dia dalam sikit. Jadi bila dalam tu dia tarik sekali, bila kendur tali dia tak nak ambil lah. Dia tak nak ni. Dia tengok. Betul tak ikan? Tak ada ikan yang mana ni. Alah, tak ada ikan. Okey, tak ada dah. Ada, bukan tak ada. Okey, kita tengok ikan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kasar. Macam ni patin ni. Patin ni. Dia ngikut je. Mana dia? Oi, tengah. La Allah. Allah Allah Allah, terlucut. Ala ala. Ih, tak ada rezeki lah. Hasil pada tengah hari ni ada 2, 4, 6 ekor ikan patin, tengalan, masai, lampang ekor merah semua dia. So kita akan berpindah satu tempat lagi sebelum kita orang balik ke KL. Alhamdulillah ada hasil lah. Kalau tak hasil, ada hasil. So pot ni dia bising. Air semakin surut. So kita akan pindah tempat lain. Kita cari tempat lain pula. Nak test tempat lain pula. Okay. Stay tune. Ada lagi. Juga dekat kawasan korek pasir, tapi dekat bahagian lain lah. So aku baru set up satu pancing ni. So kita orang test dulu lah petang ni. Kalau ada, kita stay lah sampai pukul 5. Lepas tu balik lah. Tapi sini bising sikit lah sebab ada mesin korek pasir ni. Apa, kita stay dulu. Tengok apa hasilnya. Oh, okey. Oh, ikan kasar ni. Oh. Okey. Hei, tenggalan. Ada. Ha, ada lucu. Tak lekat betul-betul ni. Oh. Apa dia ni? Okay, alhamdulillah. Oh, sekali dua kau. Sekali dua.
ini pun ada sebelah menjebelah kena. Alhamdulillah. Okey. Okey, wah besar. Tenggalan. Ha, berderet-deret kena 3 ekor. 3 ekor serentak kena. Padu-padu. Ada ikan ni. Oh, tu. Ada. Ada ikan kan? Okey. Alright. Ui, kasar. Alhamdulillah. Naiklah seko ni. Gunakan umpan sawit peram. Oh, ikut. Dia mengikut ni. Dia mengikut. Okey, itu dia lapam. Yang bersaiz. Sedap makan. Alhamdulillah. Ini ada ikan ni. Awak. Nampak goyang. Ada ikan ni. Tali dia. Nampak tali dia goyang-goyang. Makin lama makin kendur. Ada ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia besar. Oh, tikam. Oh, besar ni. Besar. Wuih. Besar ni. Dia. Tengahlah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saiz kilo ni. Oh, cepat naik. Yes! Alhamdulillah. Was hati saiz dia. Ini yang kita nak. Sabar. Tengahlan. Kau sah dia. Alhamdulillah. Dia ambil tadi, nampak je tali tu. Tali tu mengendur. Tapi akhirnya kena juga. Saiz dia memang padu. Alhamdulillah. Oh, dia kena dua mata. Patutlah. Dia kena dua mata. Padu saiz dia. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ini pot panas gila tapi ikan makan tu meriah. Lepas tu kapal korek tu pula dekat situ. Bunyi memang bising lah, kena tahan lah telinga. Sebab dia makan, tahan lah. Kalau dia tak makan, dia punya bunyi dia boleh buat marah tu. Sabar. Ikan ni keceng. Tarik je lah kot. Kita tengok ada tak ikan. Uih. Jangan menyangkut sudahlah. Tak ada. Okey, cukuplah kita orang punya trip hari ni. So aku pun dah tukar baju. Okey, nak kemas-kemas nak balik lah ni. Ini tempat kami mancing hari ni. Tidak lagi aku nak kemas lah ni. Kemas. Tu Muzami mancing kat ujung dengan anak dia. Alhamdulillah lah, rezeki hari ni boleh tahan banyak juga. Pot memang cantik. Mesin pun dah senyap lah. Tapi kita orang terpaksa berkemas untuk balik. So, jumpa aku lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana terus menonton. Mana yang pernah yang baru jumpa channel aku, tolong subscribe and like and share. Tolong untuk memajukan lagi aku punya jebat channel 77 ni. So, nanti sampai dekat rumah, dekat Gombak, aku tunjukkan hasil yang keseluruhannya lah. Alhamdulillah lah, banyak juga hari ni. Dapat patin, ikan tenggalan yang besar pun aku dapat. Tenggalan, lampam. Okey lah, ikan lawang pun ada seko tadi. So, okey lah. Jumpa nanti sekejap lagi aku update di Gombak. Ni belum ada tanda-tanda nak makan ni, tapi kena kemas lah ni. Jadi tak mau makan lah. Lepas je mesin tutup tadi, langsung senyap. Mesin berpusing, berjalan, dia mau makan. Sekarang tak nak makan lah. Okey. Bye-bye. Jumpa lagi. Nanti sampai kat Gombak, aku akan tunjukkan hasil keseluruhannya.
dia hasil akhir. Mancing dekat 3 perak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 ekor untuk hari yang kedua. 22 ekor. Yang paling besar ni. Paling besar. Mantap. Terbaik.